Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama-tama permaklumkan, saya menyampaikan bahwa hari ini Bapak Kepala Dinas DPMD PPKB tidak bisa hadir di tengah-tengah acara kita ini di pengumuman karena beliau masih ada tugas yang lain, yakni melaksanakan Zoom meeting dengan Perbekal dan BPD seluruh Bangli terkait dengan pencegahan dan antisipasi terhadap wabah rabies yang kiranya cukup perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, saya sebagai salah satu fungsional penggerak swadaya masyarakat di Dinas PMD PPKB ditugaskan untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu dalam rangka perayaan bulan Bung Karno. Mudah-mudahan dengan beliau tidak hadir dan diwakili oleh saya tidak mengurangi makna dari apa-apa yang kita harapkan hari ini. Om Swastiastu. Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Angganing Majelis Madir Alitan Kecamatan Susut Udawi Saning Angganin Saniwang Yang Titiang, Punikudalar Bapak Babinsa Babin Kapdikmas, utamanya nih Bapak Bekel Desi Penglumaran, Alar Pak Ketua BPD, Alar Angge Tiosan Sani Nenten Preside Wajak Ityang Siki-Siki Sani Sampun Preside Rauh Ring Genah Puniki Punikudalar Alit-alit Maka Sami Sani Baca Nyarengin Wibekare Utawi Lomba-Lomba Sani Baca Poin Genah Ring Genah Puniki Dalar Ityang Aturin Selamat Berlomba. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Perbekal tadi, kiranya kami tidak akan lebih banyak lagi mengulas itu. Yang jelas, apa-apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan hari ini di Desa Penglumbaran adalah merupakan suatu kegiatan di mana ini adalah suatu upaya di mana Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk pelaksanaan bulan Bung Karno ini dilaksanakan di seluruh Bali. Sebenarnya tiada lain dan tiada bukan adalah bagaimana bisa memunculkan, membangkitkan patriotisme, ajaran-ajaran Bung Karno yang kiranya bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kita di Desa Penglumbaran ini. Ajaran Trisakti Bung Karno yang sudah jamak kita dengarkan di berbagai media tentunya menjadi pemicu, menjadi motivasi bagi kita semua. Baik itu para stakeholder, para pihak, penyelenggara pemerintahan desa, masyarakat, dan juga anak-anak yang tentunya kita ajak sekarang untuk ikut lomba yang salah satu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan, memotivasi, memunculkan rasa patriotisme, rasa perjuangan. Hal-hal ajaran Bung Karno itu sangat mulia dan sangat ideal kalau kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdaulat secara politik. Berarti apapun, Pak, kita merdeka, kita berdaulat, kita bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan hal-hal apa yang kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan panjar, lingkungan desa, bahkan sampai lingkungan yang lebih besar dalam konteks kita bernegara. Jadi tidak ada lagi tekanan, jadi kita bisa mengekspresikan tentunya dalam batas-batas koridor hukum yang mengatur kita bernegara. Yang kedua, berdikari secara ekonomi. Ya tentunya harapan kita setinggi-tingginya kita warga negara Indonesia yang dimulai dari anak-anak sudah mampu mempunyai suatu keyakinan bahwa kita tidak tergantung pada orang lain.
Ini sangat terkait dengan entrepreneurship. Sangat terkait dengan bagaimana kita berwirausaha, berani bekerja, berani secara mandiri kita mencoba untuk memulai usaha. Itu sebenarnya merupakan salah satu pengejawantahan implementasi dari ajaran Trisakti Bung Karno. Jadi mari kita membangun para wirausaha muda. Dan tentu dari anak-anak dengan media peringatan bulan Bung Karno ini, mudah-mudahan nanti bisa melecut, bisa memotivasi, bisa membangkitkan rasa-rasa kewirausahaan mandiri itu di tengah kita semua. Dan yang terakhir tentunya berkepribadian. Apapun kita dalam sebuah proses kebudayaan kita, tentu kepribadian bangsa kita itu harus dijaga dengan baik. Apapun hal-hal yang adiluhung, budaya yang kita sudah terima secara turun-temurun, bisa kita ajarkan, bisa kita lestarikan, dan bisa kita laksanakan di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi seperti saat ini. Mungkin pada kesempatan yang seperti sekarang ini, kita semua, baik anak-anak, remaja, bahkan kita dewasa, informasi menjadi sangat tidak terbatas. Dengan akses internet yang begitu mudah di depan kita, dalam genggaman kita, tentu itu akan bisa dipilih dengan baik, mana yang kira-kira sesuai dengan budaya kita, mana yang sesuai dengan keadaban kita di lokal kita. Tentu itu merupakan sesuatu tantangan. Tetapi dengan kita mengadopsi, dengan kita mengamalkan ajaran Bung Karno, berkepribadian, nah tentu itu akan bisa menangkal, bisa menjadi solusi bagaimana kita bisa memilah itu semua. Sehingga segala informasi yang begitu mudah kita akses tidak kebablasan begitu saja masuk ke dalam kehidupan kita. Kiranya bulan Bung Karno yang sudah dilaksanakan yang kelima kalinya di Desa Penglumbaran, harapan kami betul-betul bisa diikuti dengan baik, terutama oleh anak-anak. Nah, tentu anak-anak nanti seperti apa yang dipesankan Pak Perbekal tadi, juara tentu bukan yang utama, tapi penting. Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana apa-apa seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa anak-anak dapatkan dalam lomba ini. Itu betul-betul akan menjadi suatu kenangan di mana pernah berkesempatan mengikuti bulan Bung Karno ini, yang pada akhirnya juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, mewakili Bapak Kepala Dinas PMD, saya sampaikan kepada seluruh pihak yang ada di Desa Penglumbaran, selamat mengadakan bulan Bung Karno yang kelima. Semoga sukses, dan kepada anak-anak, semoga bisa mendapatkan hasil yang optimal pada kesempatan hari ini. Terakhir, saya memohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, yang tentunya tidak sengaja kami lakukan. Kami akhiri sambutan mewakili Pak Kepala Dinas dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Atau yang mewakili Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Bangli, Kapolsek Susut dan Ramil Susut Perbengel Desa Penglumbaran untuk dapat mendampingi Bapak Kadis PMD BPKB atau yang mewakili dalam pemukulannya.
Bulan Bung Karno kelima di Desa Penglumaran tahun 2023 dengan resmi kami buka. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, untuk Bapak dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Acara kami lanjutkan.